Yo gimana bang? Welcome to my YouTube channel, The Gaming Fast Topic, the most wonderful gacha content creator in Indonesia. Nah, cuy, ini gue lagi berkesempatan main ke Stadion Supriyadi Blitar, yang dimana hari ini ada pertandingan antara Arema FC dan juga Borneo FC. Nah, yang dimana di hari ini Arema FC official store juga membuka booth mereka, yaitu pop-up store yang di belakang gue ini udah terpajang ya jersey terbaru. Dan gue sih pengen lihat-lihat sedikit dan juga pengen nge-spill kalian, karena gue pengen nge-cop satu jersey home untuk di musim ini yang next bakal gue review. Nah, langsung aja cuy, gak usah lama-lama, langsung kita lihat jersey-nya seperti apa. Dan gue juga gak sabar untuk megang kainnya dan juga beli dan pengen gue pakai langsung ke stadion nanti untuk tribun nonton Arema lawan Borneo. Let's go. Ini cuy, ini udah terlihat jelas ya langsung. Di sini ada jersey away yang di musim ini, yang ini kemarin sempat dirilis dulu sebelum jersey home. Jadi yang pertama inilah jersey yang dirilis, dan ini sepertinya yang dijual ini adalah versi player issue ya. Gue nggak tahu sih kedepannya akan ada berapa versi yang dirilis oleh Etams dan Arema. Tentu yang tersedia sejauh ini hanya player issue gitu ya. Ini jersey away yang berwarna putih dengan kombinasi gold yang wow, ini cukup bagus ya, legit cuy. Ini mungkin bisa lah untuk next kita review juga, oke? Okay? Nah, dan ini ada jersey home, kalian bisa lihat. Nah, ini jersey home yang dirilis oleh Etams juga dengan kain jakart ya. Ini kalau kalian bisa lihat ada tulisan-tulisan abstrak Singo Edan ya, sesuai julukan dari Arema FC. Ini ada potongan apa ya, pecah pola di bagian sini. Walaupun ini sebenarnya polanya sih pola biasa ya, cutting oblong gitulah. Di sini ada kain ventilasi, kita bisa bilang biasanya seperti kain mesh ya, double mesh. Nah, di sini ada 3 jersey keeper ya. 3 jersey keeper, ada kuning, peach atau pink ya, dan warna merah. Gue nggak tahu nanti yang dipakai lawan Borneo yang mana. Tentunya kayaknya sih nanti Arema bakal pakai jersey home gitu ya. Oke, let's go, kita masuk sini aja. Ini kalau kalian nanti lihat cuma digantung aja. Ini kalau udah dipakai main mungkin kelihatannya penampakannya seperti ini cuy ya. Keren ya. Gimana, langsung kita kop aja jersey home. Waduh. Bulu lawas. Bulu lawas. Ya Sam. Halo Sam. Ya apa? Aku ada yang ngekok jersey home soal ini. Ya bisa lah. Oh, no, stoknya ini kenapa? Banyak bos. Banyak. Oke, okay, siap. Mau yang saya sapa? Ready semuanya. Ready semua. Size S. Ono. S. Ono. Mana? Oke, siap. Oh, iki. Sudah disiapkan. Oh, ini mau settingan. Settingan sih. Ini. Isio. Langsung digaya itu. Boys juga. Boys call up. Guys, guys, boys. Oke, siap. Masa 2 jam lebih mudah lah ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen nonton Arema FC, ini lokasi booth-nya nang di depan gate A, ini ekonomi dan VIP. Lokasi gate A ekonomi VIP ya. Oke. Okay. Nanti teman-teman Arema Nia dan Arema Nita yang nonton pertandingan Arema selanjutnya bisa mendapatkan jersey terbaru ya. Terbaru. Rilisan bersama Etam. Wah, ini regane piro? Itu harga 500.000. Rumah norek. Gue duit 1 juta. Tuku loro. Tuku loro. Dari ujungmu ya. Home away. Ya Allah. Home away. Cintok 500.000, bisa dituku langsung nang pop up Arema FC official store di depan gate A sama ekonomi VIP. Nah, ini nek, nih kan, cok siswi. Oke, langsung tak duit aja, untuk langsung digawe cek tribunku, kita boys. Yo, oke, langsung wes. Ayo, bagus, bagus. Ini kena kaos barang lari sono rek. Ki wakeh lho iki. Yo. Boys-boys kabeh iki. Malang City of Football. Oke. Okay. Kaos-kaos wale iki sok. Yo. Dituku, dituku. Jadi ro kaosan piro duit? Ini. Kalau untuk kaosnya 95. Ini kaos 100.000. 100.000-an. Lek nyetadion iku sangu sing oke. Sangu sing oke cek isok tuku merchandise resmine Arema.
ada jersey training. Berapa jersey training? 200 ribu. Lek gak iso tuku. Nah, oleh seorang ori. Support club. Sami-sami. Eh ya. Saya datang. Tinggi biji ke sini ya. Buyon rek, buyon. Tapi emang bener ya. Ayo, jersey training ada berapa macam ini? Jersey training ada 4 macam. 4 macam. Biru, kuning, merah. Hitam, ini merah. Yo, merah. Saya seneng Dragon Ball kayak gini. Apa? Warnanya seperti rambutnya. Oh ini gak aku, rambut lu soalnya ini. Nah ini Singita. Singita apa ya? Yo. Aku seneng Singiki lah aku. Singiki. Soalnya lagi tinggi bal-balan gak? Deket ya? Apa? Sayang, iya. Kotor. Soalnya warnanya gelap. Pemain di guna. Jodari. Baik. Ini sami-sami. Kira contohnya aku. Lah, dolok bal-balan iku sangu dhewe roke. Yo. Aremania pondok dhuwit tanpa. Pondok dhuwit. 2, 3, 4, 5. 500. Sik, sah. Salaman sik. Sah. Deal. Wes. Thumbnail iki kok. Yo wes. Serah terima dulu. Oke, okay, siap. Terima kasih. Jersey home. Bungkus. Teko stadione langsung. Bos iki lakes. Apa digawe iki yo? Ajar. Oke. Okay. Kapo tampilane langsung delokon mari ngene. Yo iye, yo iye my friend. Jadi guys, barusan aja dari tadi depan Masjid Ar-Rahma asap dulu. Baru beli jersey, sekarang udah fresh pakai jersey yang terbaru dari Arema FC musim ini. Langsung kita menuju ke gate yang di sebelah, gua gak tau nih sebelah barat atau mana. Ini kayaknya sih sebelah selatan ya, sebelah selatan di gate B. Ya gak salah gate B, gua dapat tiketnya di situ. Jadi saya tengah aja langsung tonton video terbaru dari Faris. Let's go.